Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah dan senantiasa memperbanyak selawat atas Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, channel Kendil Ireng akan menyampaikan kisah syiar seorang waliullah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yaitu kisah syiar Islam Wali Gembyang. Yuk ikuti terus perjalanan beliau, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Setelah zaman keemasan Wali Songo, muncullah para waliullah-waliullah penyebar agama Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Selain Wali Joko dan Wali Hadi yang makamnya di komplek Masjid Agung Kendal, di Kabupaten Kendal juga terdapat makam seorang waliullah yang namanya cukup tersohor dan dituakan. Makam tersebut berjarak kurang lebih 1 km dari Masjid Agung Kendal ke arah timur, atau sekitar 300 meter ke arah utara dari alun-alun kota Kendal. Tepatnya di Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal. Untuk menuju ke makam, para peziarah bisa menaiki becak yang telah tersedia di depan masjid. Setelah sampai di lokasi, akan terlihat bangunan dengan ukuran sekitar 6 x 8 meter dengan papan nama bertuliskan Makam Wali Gembyang. Tidak jauh dari makam tersebut terdapat rumah penjaga makam atau juru kunci. Peziarah disarankan meminta izin terlebih dahulu jika ingin masuk atau berziarah, karena ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sudah-sudah. Menurut penuturan Jayus Asrori selaku juru kunci, konon Wali Gembyang merupakan sosok kiai pejuang yang memperjuangkan Kabupaten Kendal. Beliau juga merupakan seorang ulama yang memiliki ilmu linguih. Selain berjuang, Wali Gembyang juga mensyiarkan ajaran Islam seperti yang dilakukan oleh para waliullah-waliullah terdahulu. Nah, sebelum berjuang di Kendal, rupanya
Wali Ngembiang telah terlebih dahulu mensyiarkan Islam di negara Cina. Cukup lama beliau hidup di Cina. Di Cina, ia melakukan dakwah secara terus-menerus, mulai dari suku Uighur hingga kalangan kerajaan. Ketika ada kekacauan di Tiongkok, ia melakukan perjalanan menuju Jawa, tepatnya yaitu Kendal, Jawa Tengah. Karena waktu itu banyak orang-orang Cina melakukan imigrasi ke Indonesia secara besar-besaran. Di sana, beliau dipanggil dengan nama Han Bian. Padahal nama asli Wali Ngembiang adalah Hamyah. Dari nama aslinya bisa disimpulkan bahwa beliau berasal dari negara Arab, yakni Hamyah. Sedangkan Ngembiang merupakan nama panggilan yang semula Han Bian, kemudian dipanggil dengan Ngembiang. Kemudian beliau masuk ke Jawa dan sempat melakukan pertemuan dengan Sunan Kalijogo di kota Demak. Setelah itu, beliau diutus untuk menuju Kendal dan mengembangkan ajarannya. Sesampainya di Kendal, Wali Ngembiang benar-benar berjuang dan membantu mengembangkan Kabupaten Kendal dalam skala. Sekitar tahun 1628 Masehi, dalam perjuangan serta siarnya, Wali Ngembiang memiliki ribuan santri yang ikut dalam ajaran Torekoh Satria. Semasa hidupnya, Wali Ngembiang dikenal dengan sifatnya yang ramah, sederhana, dan sopan. Namun di balik itu semua, beliau memiliki suatu kelinuihan yang sangat luar biasa. Beliau dikenal dengan kesaktiannya saat berucap sumpah dalam beradu kebenaran. Karena apa yang diucapkan oleh Wali Ngembiang atau ucapan orang lain yang beradu kebenaran, maka hal itulah yang bakal benar-benar terjadi. Dalam bahasa Jawa sering disebut dengan mandi ucape. Sebab dahulu pernah ada kejadian yang benar-benar membuat kaget. Konon ada sepasang suami istri yang sedang bertengkar datang ke makam Wali Ngembiang. Sempat saya dengar mereka melakukan sumpah jika salah satu dari mereka akan menerima akibatnya jika berkata tidak benar. Tidak jauh melangkah dari makam, sang suami langsung jatuh pingsan, kemudian dibawa ke rumah juru kunci. Setelah dibacakan berbagai macam doa, tiba-tiba sang suami tersadar dan langsung memeluk istrinya sambil mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada istrinya. Sejak saat itulah, setiap peziarah yang baru sekali datang ke makam Wali Ngembiang
akan diberitahu agar tidak berbicara kotor dan mengucapkan sumpah di area makam. Seandainya ada yang punya masalah, sebisa mungkin akan ditengahi terlebih dahulu oleh Jayus Asrori selaku juru kunci, baru kemudian bisa melanjutkan ziarahnya. Tidak sedikit orang yang datang ke makam Wan Gembiang untuk melakukan sumpah-sumpahan, ungkapnya, karena kekeramatannya inilah kemudian banyak peziarah yang berdatangan, baik itu dari Kendal maupun dari luar kota Kendal. Bahkan tidak jarang ada yang menginap hingga berhari-hari dengan alasan ingin mencari karomah dari Mbah Gembiang. Saya sering mengingatkan peziarah, jangan meminta kepada Mbah Gembiang, mintalah kepada Allah. Karena kita yang masih hidup tidak bisa meminta kepada orang yang sudah meninggal, karena orang yang meninggal hanya bisa menerima doa kita yang masih hidup, tutur lelaki yang sudah berusia 44 tahun ini. Banyak sekali peziarah yang salah kaprah tentang hal ini. Banyak dari mereka yang meminta agar diberi keselamatan dunia dan akhirat, serta diberikan panjang umur, ditambah rezeki, dilunasi hutang, bisa segera pergi haji, menjadi kusnul khotimah saat maut menjemput, dan lain sebagainya. Berkali-kali pula sang juru kunci mengingatkan agar tidak salah arah. Walau dianggap keramat, makam tetaplah makam, dan di dalamnya hanya jasad orang yang sudah meninggal. Jadi, jika menginginkan sesuatu, ingatlah hanya kepada Allah. Mereka yang sudah meninggal hanya sebagai pelantara saja. Selain terkenal dengan kekeramatan akan ucapannya, Wali Gembiang juga dikenal suka berkuda saat berjuang dan mensyiarkan agama Islam. Hingga saat ini, tidak jarang para peziarah yang kerap mendengar derap langkah kuda di sekitar makam. Padahal di Kelurahan Patukangan tidak ada satupun penduduk yang memiliki kuda. Demikian kisah siar Wali Gembiang yang ada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kendil Ireng. Sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.